أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. Sebelum kita melanjutkan syarah Alfi Ibn Malik yang syarah oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, seperti biasanya matan yang terakhir kita kondisikan disetorkan terlebih dahulu, yaitu matan nomor 1 sampai 7 masih mukaddimahnya ya. Faddal Abdullah. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. تقربوا نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. Nah, santum barakallahu fiik, kita lanjutkan halaman yang ke-28, perhatikan baik-baik. Qala syarihu athabahullah wa kana al-aula an yaqul ahmadullah rabbi. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai pantun yang disebutkan di alfiyah tersebut, kata beliau, seharusnya yang pantas, yang layak itu hendaknya beliau mengatakan, maksudnya siapa beliau ini? Nah, Ibnu Malik ya, mengatakan apa? Mengatakan Ahmadullah Rabbi, dibalik itu seharusnya. Li'ana kalimat Allah, dikarenakan kalimat Allah, hiyal alam alladhi la yusamma bihi ghairullah. Karena dia itu adalah nama yang tidak diberi nama dengannya selain Allah Ta'ala. Jadi orang selain Allah Ta'ala tidak boleh menamakan dengan Allah. Kalaupun boleh harus ditambah apa? Mudhaf. Abdullah, Amatullah, mafhum. Tapi kalau langsung Allah itu tidak boleh. Wa huwa alladhi tatba'uhu jami'us sifat. Sedangkan Allah itu adalah nama yang diikuti semua sifat. Ya, semua sifat kembali kemana? Kepada Allah Ta'ala. Bukan Allah malah ngikutin. Kalau antum lihat di situ, dalam matanya itu kan seakan-akan ya barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan yang mengikuti Ahmadu Rabbi Allah. Ya enggak? Yang seharusnya itu Ahmadullah Rabbi. Itu seharusnya kalau susunan kalimat. Karena yang diikuti itu adalah apa? Ismullahi al-a'zam, nama Allah yang paling tinggi itu Allah. Mafhum salah? Abdullah? Mafhum ya, na'am. Kita lihat sini. Wa jamil asma, dan yang mengikuti semua nama-nama kembali kepada Allah. Ar-Rahman, Allah. Ar-Rahim, Allah. Ar-Razzaq, Allah. Bukan apa? Allah Ar-Rahim. Walaupun sama, Allah ya Ar-Rahim, cuman Allah itu kan ismuhu al-a'zam, nama yang paling agung. Mafhum? Sehingga yang lainnya mengikuti nama Allah. Qala Allah Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum lihat semuanya.
Ar-Rahman Ar-Rahim ngikutin Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ngikutin Allah. Ana itu. Lakinnahu bada'a birububiyyah. Tapi kenapa al-muallif yaitu Ibnu Malik Muhammad bin Malik mengawali dengan rububiyyah, ya kan? Rabbi Ahmad Rabbi Allah, ya kan? Berarti mengawali dengan rububiyyah. Li'annal maqama maqamul isti'anatin, dikarenakan tempatnya tempat untuk meminta. Posisinya ini posisi dalam keadaan meminta. Astain, meminta. Bismillah. Wal isti'anatu tata'allaqu birububiyyah aktsar minal uluhiyah. Sedangkan permintaan itu, meminta isti'anah, minta suatu pertolongan, itu kaitannya dengan rububiyyah itu lebih banyak daripada uluhiyah. Ya enggak? Minta rezeki Ar-Razzaq. Ya kan? Minta kehidupan Al-Muhyi. Ya kan? Seperti itu. Jadi kaitannya dengan rububiyyah itu lebih banyak sehingga beliau mendahulukan apa? Rabbi. Bisa dipahami? Ayo, kita lihat lagi. Simak baik-baik ya, ini kata pakai balagh yang enggak tinggi ini. Kata beliau ini. Au yuqal qaddama dzalik lidzikin nadzm, atau dikatakan juga al-muallif yaitu Muhammad bin Malik Ibnu Malik, beliau mendahulukan Rabbi daripada nam Allah, lafz Allah, karena sempitnya pantun dzikin nadzm, karena susunan pantunnya sempit. Li'anna dzikun nadzm, dikarena sempitnya na'am barakallahu fi susunan suatu pantun, ya ja'al insan yuqaddim ma huwa aula bitakhir wal aks, kadangkala menjadikan seseorang itu mendahulukan sesuatu yang seharusnya lebih pantas diakhirkan, wal aks dan sebaliknya. Bisa dipahami ya, kadangkala seperti itu. Jadi pantun puisi itu kan sudah kita lewati, ada yang memiliki kekuatan darurat syairiyah, darurat karena dia pantun, sehingga kadang tanwin enggak tanwin gitu ya. Seharusnya dia tidak tanwin jadi tanwin. Fi'il aja kadang-kadang tanwin. Karena alasannya apa? Darurah syi'riyah. Nah, kita lihat sini. Qawlu musallian halun min fa'il Ahmad. Ewa. Ahmadu Rabbi Allah. Musallian. Musallian hal. Dalam keadaan aku bersolawat. Hal untuk mana? Untuk fa'il Ahmad. Di dalam Ahmad ada fa'il enggak? Ada. Domin mustatir wujuban takdiruhu. Ana, ewa, jangan lupa. Ya'ni ahmadullah hala kauni musallian ala nabi. Maksudnya adalah aku memuji Allah Ta'ala dalam keadaan aku bersolawat atas nabi. Memuji beriringan dan bersolawat. Aisailan Allah azza wa jal an yusalli alaih. Yaitu dalam keadaan aku meminta kepada Allah agar apa? Agar Allah Ta'ala bersolawat atasnya. Nah, jangan terlewati. Solawat Allah atas nabinya itu maksudnya apa? Maksudnya apa maksud salawat Allah Ta'ala atas nabinya? Ihsan. Apa? Nah, di hadapan. Paham ya? Jadi salawat Allah Ta'ala atas nabinya itu adalah memberikan sanjungan atau pujian di hadapan para penduduk langit dan para malaikat atau semisalnya. Nanti kita sebutkan nanti. Kita lihat sini. Wa huna yaridu alaina iskal. Sekarang iskal sini. Kaifa yaqul Ahmad wa huwa yusalli? Bagaimana dia mengatakan Ahmad aku memuji tapi dia yusalli, tapi dia juga bersolawat, memuji dan bersolawat. Bagaimana ini? Apakah li'anna alhamdaka tabliyah, dikarenakan pujian muta'alliqun bilisan, dikarenakan pujian itu ada kaitannya dengan apa? Lisan. Ya kan? Alhamdu muji. Wassalat muta'alliqatun bilisan. Sedangkan bersolawat juga apa? Ada kaitannya dengan lisan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lisan atau bukan? Lisan. Wahal yumkin li insanin an yatakallam bi jumlatain fi anin wahid? Apakah mungkin seseorang itu berbicara dengan dua kalimat dalam satu waktu? Anin itu waktu artinya. Nah, dalam satu waktu, apakah mungkin? Wal jawab, jawabannya la yumkin, jawabannya tidak mungkin. Li'annahu idza sara yahmadu wa la yusalli fala yusalli. Dikarenakan apabila dia itu memuji, kalau dia memuji maka dia enggak bersolawat. Dikarenakan kalau seandainya dia itu sudah memuji, ya udah enggak bersolawat. Ima solawat, ima muji itu. Ima bersolawat, ima muji. Wa in sara yusalli, kalau dia bersolawat, fala yahmad, berarti dia tidak memuji. Jadi lu gabung langsung, memuji plus bersolawat itu kan berat. Kecuali gini, aku memuji Allah Ta'ala dengan bersolawat.
Paham ya? Nah, tapi kan kurang tepat juga. Nanti dibahas sama beliau, kita lihat di sini biar tambah jelas. Alin artinya waktin ya. Naam. Idan iskal, jika demikian masih ada iskal, kaifa sah an yaqul Ahmad rabbiyallah musallian? Bagaimana benar dibenarkan dia mengatakan aku memuji Rabbku yaitu Allah musallian dalam keadaan bersolawat. Ai halakani halakauni musallian dalam keadaan aku bersolawat. Ma'a bersamaan annahu la yumkin linsan an yantiqa bi jumlatain fi anin wahid. Bersamaan manusia itu enggak mungkin berbicara dengan dua kalimat dalam satu waktu, enggak bisa. Satu huruf aja dibaca dengan dua harakat ya, dalam satu ketukan aja enggak mungkin. Satu huruf dibaca dengan dua harakat dalam satu ketukan mungkin enggak? Atau berat? Mungkin atau berat? Atau enggak mungkin? Enggak mungkin. Satu huruf bisa dibaca dengan dua harakat itu kalau beda waktu. An, in, un. Hurufnya berapa, Esan? Hurufnya satu. Tiga bacaan, tapi dalam beda waktu atau satu waktu? Beda waktu. Coba antum baca. Satu huruf. Alif, dikasih harokat, tiga dibaca langsung. Bisa enggak? Atau berat? Enggak bisa. Bukan berat lagi, enggak bisa. Paham ya? Nah, makanya di sini sebutkan juga, semacam apa barakallahu fik, mirip dengan yang disampaikan tadi itu, bahwasanya enggak mungkin orang itu berbicara dengan dua kalimat dalam satu waktu. Coba antum baca ja'a zaidun sama ra'aitu zaidan, satu sekali wes gitu. Coba. Ja'a zaidun sama ra'aitu zaidan, coba. Enggak bisa. Paham ya kalau satu waktu. Kita lihat. Yaqulun, mereka mengatakan inna hadil hal manwiyatun, hal di sini diniatkan katanya. Sesungguhnya hal di sini diniatkan, yakni ahmadu rabbi nawiyan an usalli 'ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku memuji Rabbku nawiyan, dalam keadaan aku meniatkan aku untuk bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan la tasihul hal manwiyatan, hal itu enggak dibenarkan kalau cuma niatan. Li anna al-insana law nawa an yusalli, dikarenakan seseorang apabila dia meniatkan untuk bersolawat walam yusalli ma shalla, tapi dia ternyata belum bersolawat maka belum dikatakan bersolawat. Antum meniatkan bersolawat atas Rasul, meniatkan kok. Sudah bersolawat atau belum? Belum. Kalau cuma meniatkan saja belum bersolawat. Walau sara musallian fa tanaqad, kalau seandainya dia benar-benar bersolawat, terjadilah kontradiksinya, tanaqad, bertentangan, kontradiksi, bertabrakan. Bertabrakan itu apa? Ahmad, aku memuji, kemudian kau bersolawat. Itu loh maksudnya, paham ya? Nah, imam memuji, imam bersolawat, itu loh. Nah, kalau digabungkan pujian plus solawat itu kan tidak bisa. Walau sara musallam, qalu, mereka mengatakan idzan hiya halun muqaddaratun, ada juga mengatakan jika demikian berarti itu hal yang ditakdirkan. Tadi manuiyah, sekarang muqaddar. Misal qauli ta'ala, seperti perkataan Allah ta'ala udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa? Dengan salam, dalam kondisi kalian aman. Diberikan keamanan. Wal amnu ba'da dukhul, sedangkan keamanan setelah masuk. Lakinnaha muqaddaratun, tapi itu ditakdirkan. Wa taqdir kulli syai'in bihasabih, sedangkan menakdirkan sesuatu itu sesuai dengan apa? Keadaannya. Fahya muqaddaratun, maka dia muqaddarah. Wa sarat sifatan lahu hala hamdih, maka menjadi sifat untuk apa? Sifat untuk orang tersebut ketika dia memuji. Jadi gini, ahmadu rabbi Allah, nah ketika dia memuji itu sifatnya dalam keadaan dia bersolawat. Itu maknanya. Li'annaha muqtarinatun bilhamd, dikarenakan salawat tersebut nam bergandengan dengan pujian. Bima'na annahu min yaumi hamdinillah sayusalli, maksudnya adalah bahwasanya dia di hari mulai dia memuji Allah Ta'ala, dia akan bersalawat atasnya. Ini sebenarnya gak terlalu penting ya ini ya, cuman beliau bahas, kita baca gitu aja. Wa'ala kulli hal, ini kesimpulannya, atas berbagai macam keadaan. Al-makna wadih, maknanya jelas, gamblang. Fahuwa yuridu rahimahullah an yajma' bain alhamdulillah wa bain as-salati 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu yang diinginkan. Al-muallif siapa? Muhammad bin Malik, menginginkan menggabungkan antara memuji Allah Ta'ala dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dibiasakan ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawat. Mafhum? Bersalawat. Nah, lihat di sini.
Wa salatullahi ala nabiyyih. Ini penting, ini garis ini faedah yang selama ini kita dengar, ternyata di sini disebutkan juga syarah Aqidah Wasithiyah sudah disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Wa salatullahi ala nabiyyih ya sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Shalawatnya Allah taala kepada nabinya itu maknanya sana'uhu, sanjungan Allah taala, sana' itu sanjungan atau pujian. Yaitu sanjungan atau pujian Allah taala fil mala'il a'la, di hadapan penduduk langit. Mala'il a'la itu para malaikat. Paham ya? Di hadapan para malaikat. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Walaisatus shalatu minallahi yarhamah, penting ini. Bukan yang diinginkan salat atas selawat dari Allah taala itu maknanya rahmah, bukan. Faham maksudnya? Jadi kalau Allah taala berselawat, Allah taala berselawat atas nabinya itu maksudnya apa? Memuji dan menyanjung nabinya di hadapan para penduduk langit. Bukan maknanya rahmat kama za'ama ba'dul ulama, sebagaimana yang na'am barakallahu fiik, nah disangka oleh sebagian para ulama, balis salatu akhas minar rahmah. Bahkan salat itu lebih khusus daripada sekedar rahmat. Wadalilu alat wadalilu alat tabayuni bainahuma, dan dalil yang menunjukkan perbedaan, tabayun itu perbedaan, al-farq artinya, dan dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya, qawlu subhanahu wa ta'ala, yaitu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, ula'ika alihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ada wawah atau enggak disitu? Ada wawah atau enggak disitu? Ada wawah atau, berarti menunjukkan salawat dengan rahmat sama atau beda? Itulah hukum asal wa'atof. Hukum asal ataf itu yang diatafkan beda dengan yang di ma'tuf. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Ma'tuf dengan ataf beda gitu loh hukumnya. Kita lihat sini. Mereka itu adalah orang-orang yang nam semoga mendapatkan shalawat dari mereka dan rahmat. Haitsu qal shalawatun wa rahmatun wal aslu fil ataf al mughayarah. Hukum asal ataf itu mughayarah. Apa mughayarah? Saling berbeda antara ataf dan yang diatafkan. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Muhammad sama Zaid beda atau sama Abdullah? Beda. Itu hukum asalnya. Makanya kalau antum cuma mengataf yang sama, rugi. Orang-orang Arab enggak senang. Paham ya? Ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun, sama semua seperti itu, orang Arab enggak senang. Makanya orang Arab meringkas menjadi jamak mudzakkar salim. Ja'a Zaidun. Berapa yang datang Zaidnya? Ja'a Zaidun. Telah datang banyak Zaid. Berapa jumlahnya? Hah? Terbatas enggak? Banyak gitu loh. Tapi kalau Ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun, itu enggak ada larangan, cuman tidak disukai orang Arab karena memperpanjang kata. Sedangkan bahasa Arab dibangun di atas apa? Mabniyun 'alal ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab dibangun di atas ringkas dan ringan. Musanna pun orang Arab enggak akan mengatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun, enggak mau. Ja'a Zaidan. Paham ya? Hadza qalamani. Enggak mau mereka hadza qalamun wa qalamun. Karena hukum asal ataf itu apa? Antara ataf dan yang diatafkan itu berbeda. Mahum. Ini juga sama. Shalawat min rabbihim wa rahmah. Ya kan? Berarti menunjukkan rahmat dan shalawat beda atau sama, Abdurrahman? Beda. Berikutnya. Wa ala hadza fanaqul, berdasarkan penjelasan ini maka kami katakan as-shalatu akhassu min ar-rahmah. Salat itu lebih khusus daripada rahmah. Salat di sini doa ya, ingat-ingat. Walau kana as-shalatu hiya ar-rahmah la jaza an nusalli ala kulli wahidin, ya kan? Kalau seandainya selawat itu ada rahmah, niscaya diperbolehkan kita berselawat atas setiap orang, gitu loh. Paham ya? Karena kita boleh enggak kita merahmati setiap orang, boleh enggak pada asalnya? Boleh kan? Merahmati, menyayangi. Nah kalau salawatul rahmah berarti boleh setiap orang. Abdurrahman sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sama. Buktinya kalau salawat khusus untuk siapa? Nabi. Nanti disebutkan faedahnya. Jadi enggak boleh kalau kita nyebut namanya ihsan sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Paham ya? Nah, kalau rahmat boleh, ihsan rahimahullah boleh. Nah, boleh yang seperti itu. Kita lihat sini. Ya nanti tahu faedahnya ya. Kama jaza'an nataraham ala kulli wahid, ya kan? Sebagaimana diperbolehkan kita nataraham, mendoakan rahmat atas setiap orang. Ini boleh, orang hidup, orang mati boleh mendoakan rahmat. Ya enggak? Tidak khusus orang yang meninggal. Buktinya mana ketika orang hidup pun boleh doakan rahmat? Banyak para ulama menggunakan i'lam rahimakallah. Hidup atau mati orangnya yang didoakan itu? Itu. Antum ketika bersin, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Saudara antum mengucapkan nyar
hamukallah. Hidup atau mati orangnya? Hidup. Berarti jangan sampai salah paham. Doa rahmat itu orang yang mati saja, itu enggak benar. Paham ya? Dan seperti itu. Yang tepat, nah doa rahmat itu umum tuh yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup diperbolehkan selama dia itu muslim. Yang dilarang doa apa? Almarhum atau almarhumah itu dilarang. Kenapa? Ada unsur memastikan pasti dirahmati si maf'ul itu. Padahal kita enggak bisa mastikan, cuma berharap semoga dirahmati. Kita lihat di sini. Wa ma'rufun anna sholata 'ala ghairil anbiya' la tajuzu ila taba'an aw li sababin masyaallah. Dan sudah diketahui bahwasanya bersholawat atas selain nabi itu enggak diperbolehkan kecuali taba'an, mengikuti. Taba'an itu mengikuti. Aw li sababin, atau dikarenakan faktor sebab. Dikarenakan suatu faktor atau suatu sebab baru boleh. Illa taba'an, kecuali taba'an. Kama fi qawli Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Taba'an mengikuti. Ya Allah, nah berilah sanjungan dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW dan atas apa? Keluarga Nabi Muhammad. Ini tabaan berarti kan, ngikutin kan? Amlum, ngikutin kan? Salli ala Muhammad. Enggak boleh salli ala Abdurrahman. Enggak boleh. Saya dipahami ya? Ayo enam. Lanjutkan lagi. Auli sababin, atau karena sebab. Karena sebab boleh. Kama fi qouli ta'ala, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah sebagian harta-harta mereka sebagai sedekah yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Biha, dengan sedekah tersebut, wa shalli alaihim, dan berselawatlah atas mereka. Apa maksudnya? Doa. Paham ya? Doa apa? Semoga mereka mendapatkan apa? Sanjungan dan pujian oleh Allah Ta'ala di hadapan para penduduk langit. Ini karena sebab. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka bersedekah, akhirnya barakallahu fiik, nam didoakan untuk apa? Dengan doa selawat tadi itu. Mafhum soal ini? Mafhum Abdurrahman? Ayo, Pak. Wa amma an tuttakhadha syi'aran li syakhsin muayyanin. Adapun selawat tadi dijadikan untuk syiar orang tertentu, siwal anbiya, selain para nabi, fa inna dzalika la yajuz. Ini digaris ini, faedah bagus sekali. Maka sungguhnya itu enggak diperbolehkan. Paham ya? Kalau dulu ketika ada di damat, cara nulis faedahnya gini juga bisa. Jadi awal gini, nanti antum dikasih halaman berapa? Sofah. Sofah itu shot. Shot itu nanti di atasnya halamannya. Jadi antum tulis faedahnya ini, ya kan? Antum tulis di sini, di depan sini. Nanti tulis shot. Halaman berapa? Halaman 29. Faedahnya apa? Faedah larangan menggunakan solawat untuk orang lain selain nabi. Tidak selesai. Caranya gitu kalau mau. Tapi di depan sini nanti tinggal buka gini, oh halaman sekian, faedahnya. Paham ya? Jadi enggak boleh ya kita menggunakan sholawat selain nabi ya. Nah, jadi perlu diperhatikan. Syekhul Islam sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Paham ya? Radhiyallahu anhu pun ada khilaf radhiyallahu anhu. Walaupun mereka ada yang mengatakan selain para sahabat juga boleh, tapi yang sahih wallahu alam radhiyallahu anhu ya, sesuai dengan nabar qolafik. Ya, na'am, sesuai dengan dalil yang ada, kadangkala bisa digunakan selain para sahabat. Nah, intinya orang-orang itu beriman. Ya kan? Beriman dan beramalan saleh, radhiyallahu anhum wa radhuan. Umum atau tidak itu? Umum. Cuma seringnya radhiyallahu anhum itu para sahabat, tapi tidak mengharuskan. Paham ya? Seperti itu. Tapi enggak tepat kalau anda bilang an Abi Hurairah rahimahullah. Enggak tepat. Allah rahimahullah untuk a'immah setelahnya. Tabi'in wa atba'ut tabi'in. Itu penggunaannya ya. Tapi kalau radhiyallahu anhum maradu'an, paham ya? Sesuai dengan dalil, enggak masalah. Orang-orang yang beriman, radhiyallahu anhum maradu'an. Paham ya? Karena ada dalilnya. Nah. Berikutnya, wa qalu an-nabi, qila inna aslahu an-nabi. An-nabi itu aslinya apa sih an-nabi itu? Ada yang mengatakan aslinya an-nabi bil hamzah. Lakinnahu suhila. Tapi dipermudah daripada mengatakan an-nabi'u. Mending an-nabi gitu. Paham ya? Dipermudah. Jadi yang semula an-nabi jadi an-nabi. Wa zu'inatil hamzah ya'an, hamzahnya jadikan ya an-nabi. Wa udghimat fil ya al-ula, diidghamkan, digabungkan dengan ya yang pertama, an-nabiyyu. Aslinya apa? An-nabiu. Hamzah yang kedua, hamzah yang terakhir itu diubah menjadi apa? Ya. Nah, di dalam ilmu nambar kalafi, kaidah dalam bahasa Arab atau yang semisalnya, itu kalau bertemu dua huruf yang sama, paham ya? Nah, maka yang pertama disukun diidghamkan nanti.
an-nabi. Paham ya? Seperti itu. Nah, contohnya innana, enggak perlu, cukup inna. Mafhum madrana? Ya, na'am. Kita lihat wa annahu ma'khudun minan naba', bahwasanya nabi ini diambil dari kata naba', wa huwal khabar, itu kabar. Di annabiyya munba'un wa munbi'un. Ya, dikarenakan nabi itu dikabarkan dan mengkabarkan. Ya enggak? Nabi itu dikabarkan wa munbi'un dan memberikan kabar. Ya enggak? Kisah-kisah terdahulu atau semisalnya. Fa huwa munba'un min qibalillah. Maka dia dikabarin dari sisi Allah SWT dengan apa? Wahyu melalui malaikat siapa? Jibril. Wa munbi'unil khalqi 'anillah, dan dia menyampaikan mengkabarkan kepada makhluk dari siapa? Allah SWT melalui malaikat Jibril. Wa qila innan nabiyya laisa bihi tashilun, ada juga mengatakan nabi itu enggak ada lafaz yang tashil, yang dipermudah. Nah, terus bagaimana? Aslinya bukan nabi. Wa annahu ma'khudun minan nabuwah, bahwasanya an-nabi itu diambil dari kata an-nabuwah. An-nabuwah enggak ada hamzahnya kan? Wa hiya al-irtifa', yaitu tinggi. Yaitu apa? Irtifa', yaitu tinggi. Wa dzalika al-irtifa'u rutbatun nabi, yang demikian itu karena apa? Tingginya kedudukan nabi. Ya enggak? Tingginya kedudukan nabi. Wassahihu, yang sahih, yang benar. Ini kan kondisikan garis atau ditandain itu wassahih, biar tahu asal-usul yang sahih. Wassahih annahu ma'khudun min hadza wa min hadza. Yang sahih ternyata dia itu diambil dari ini dan dari ini. Fahuwa lafdun mustarakun bainal ma'nayain, masya Allah. Ternyata nabi itu adalah lafaz yang digunakan antara dua makna. Ya, mustarak, yang berserikat. Mustarak berserikat ya. Berserikat antara dua makna. Wal wasfan, dan dua sifat salihalin nabi. Dan dua sifat tersebut layak untuk nabi gitu loh. Apa dua sifat tadi? Munba, munbe, sama apa tadi? Sama tadi? An-nabuah tadi itu. Naam. Al-irtifa', kita lihat sini. Fa huwa alaihi salatu wassalam munbi'un wa munba'un wa 'ali rutbah. Masyaallah, digabung langsung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah apa? Adalah orang yang munbi, memberikan kabar, wa munba, dikabarkan. Nah, barakallahu fikum, atau dikasih kabar, wa 'ali rutbah, dan tinggi kedudukannya. Mafhum shalah? Ewan na'am barakallahu fi. Kita ambil dikit lagi. Qauluhu al-Mustafa. Ewa, Mustafa. Nama nabi bukan Abdurrahman Mustafa itu? Atau sifat? Sifat, bukan nama nabi. Enggak ada nabi Mustafa. Paham ya? Karena Mustafa ini aslinya Mustafa. Mustafa. Kita lihat. Qauluhu Mustafa asluha Mustafa. Fatto asluha ta. Tok disitu aslinya ta. Mustafa itu aslinya. Paham ya? Lakin al-qa'idah fil lughatil arabiyah, tapi kaidah dalam bahasa Arab annahu idza istama'atil ta' wa sad, apabila berkumpul antara ta' dan sad berkumpul, qulibat ta'u ta'an, ta'nya diubah jadi ta. Paham? Mustafa, sad sama ta' berkumpul, diubah apa ta'nya? Ta. Wa huwa ma'khudun min as-safwah, yang mana dia diambil kata safwah. Apa safwah? Pilihan. Safwatun nas, pilihan manusia. Nah, faham ya? Fal Mustafa ay mukhtar, ya kan, yang dipilih. Mustafa itu yang dipilih. Ewa na'am. Lakin al mukhtar mimman, ewa. Tapi dia dipilih dari siapa? Dari kalangan siapa dipilihnya? Naam, sebutkan sini. Al jawab minal anbiya, yaitu nabi yang dipilih dari kalangan nabi-nabi yang lain. Nomor satu kan? Ulul azmi nomor satu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Kita lihat. Li'anna al-anbiya mukhtarun minal mu'minin, dikarenakan para nabi itu dipilih dari kalangan mu'minin. Wal anbiya anfusuhum minhum man nakhtarahullah, dan dari kalangan nabi sendiri di antara mereka itu ada yang Allah telah pilih gitu loh. Misal ulil azm al-khamsah. Seperti apa? Ulul azmi yang lima. Wa hum Muhammadun wa Ibrahimu wa Musa wa Nuhun wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Pantunnya Ihsan. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Ya kan? Itu pantunnya Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Nuhun fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Paham ya itu?
Ada lima. Nomor satu ya Rasulullah SAW. Wahumat kurun fi kitabillahi wa fi maudhi'ain. Yang mana ulul azmi tersebut disebutkan dalam Al-Quran di dua tempat. Fi qawli ta'ala. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin. Minka Rasulullah Muhammad SAW. Wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Wa fi qawli ta'ala. Syara'a lakum ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik. Ilaik siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Wa ma wassayna Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Fa huwa sallam minal mustafain. Maka Rasulullah SAW termasuk mustafain. Termasuk apa? Orang-orang yang dipilih. Mustafain ini bukan mustana ini ya, jamak ini. Jamak mudzakkar salim. Cuma prosesnya di sharaf menjadi mustafain. Nah. Fa qad istafahu Allah 'ala jami'ir rusul. Maka sungguh Allah telah memilih beliau dari seluruh rasul-rasul yang ada. Dikenal dengan apa beliau? Nah, masuk dalam deretan apa? Khalilu Ar-Rahman. Karena Khalilur Rahman cuma dua. Ibrahim alaihissalam sama siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal 'ala jami'il khalqi, bahkan beliau dipilih atas semua makhluk. Kama qala Nadim, sebagaimana disebutkan dalam suatu pantun atau seorang penyair, sebagaimana disebutkan seorang penyair, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famin 'ala syiqaqi famin 'ala anis syiqaqi wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famin anis syiqaqi. Makhluk yang afdal secara mutlak adalah nabi kita. Maka condonglah, cenderunglah, atau hindarilah perselisihan atau pertikaian. Amin ya. Mil itu maksudnya suruh ninggalkan, berpaling gitu loh. Berpalinglah dari perselisihan. Enggak usah berselisih gitu maksudnya itu. Paham ya? Enggak usah berselisih, enggak usah pertikai, enggak usah barakallahu fiik, ngam bercerai-berai. Karena ada jelaskan wa afdalul khalqi 'anil itr. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi. Nabiyuna famil 'anil syiqaqi. Sebutkan di bawah itu al-bait li Burhanuddin Ibrahim Al-Laqani fi manzumati Jauharut Tauhid. Jauharut Tauhid. Masyaallah. Bagus sebetulnya ya. Afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famin 'anil syiqaqi afdal wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famin 'anil syiqaqi. Masyaallah. Wa mimma yadullu 'ala istifahi anallahu tabaraka wa ta'ala khassahu bihadhihi risalah al-'azhimah allati la yujadu fi risalati misluha. Dan termasuk yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala, dan termasuk yang menunjukkan bahwasanya 'ala istifahi, bahwasanya beliau dipilih, Allah tabarak wa ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala khassahu mengkhususkan beliau bihadir risalah al-azimah dengan risalah yang agung ini. Allati la yujad fi risalati misluha, yang tidak dijumpai, yang mana risalah yang agung ini tidak dijumpai risalah-risalah yang semisalnya. Wa hadha dalilun ala istifa'ihi, ini dalil menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang dipilih di qauli ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala yang lebih tahu tatkala menjadikan risalahnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ayo berikut lagi. Qalu wa alihi al-murad biha huna atba'uhu 'ala dinih. Alihi itu berarti atba'u 'ala dinih, itu orang-orang yang mengikuti beliau di atas agamanya. Bedakan nanti ya, karena nanti ada alihi, ada Ali Muhammad langsung gitu. Paham ya? Mudhofnya bukan pada dhamir itu loh. Mudhofnya pada isim dhahir. Kalau ini kan pada dhamir. Ali wa 'ala ali. Al-murad biha huna, yang diinginkan dengan seperti ini lafaz alihi asba'uhu 'ala dinih, itu semoga selawat tercurahkan juga kepada pengikut-pengikutnya yang di atas agamanya. Li anal al 'ala al-qawli ar-rajih in qurinat bil asba', penting ini, wa 'ala alihi wa ashabihi, misalkan dikarenakan lafaz al menurut pendapat yang kuat apabila digabung dengan asba', fal murad biha al mu'minun min quraba min qarabati. Nah, jadi kalau digandeng dengan atsba yang mengikuti maksudnya wa ala alihi wa sahbihi, misalkan, paham ya, yang diinginkan dengannya adalah orang yang beriman dari kerabatnya, paham ya, dari kerabat dekatnya. Wa in ufrida, tapi disendirikan, fal murad biha atsba'uhu ala dinih, ya kan, wa ala alih, misalkan. Nah, itu yang diinginkan adalah apa? Adalah orang-orang yang mengikuti beliau di atas agamanya. Kama fi qawli sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngam ya? Berarti sendirikan itu ya. Tapi wa ala alihi wa sahbihi. Itu berarti nanti maknanya apa, barakallahu fiik? Orang-orang yang beriman dari kerabat-kerabatnya. Karena nanti sudah ada wa sahbihinya gitu loh ya. Tapi kalau wa ala ali Muhammad,
Nah barakallahu fiik, itu yang diinginkan orang-orang yang mengikuti mengikuti beliau di atas agama yang lebih umum lagi, lebih umum lagi. Nah, wa fi qawlil qa'il Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Aywa, digabung ini. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Eh, kalau seperti ini, al murad al mu'minun min qarabatihi, yang diinginkan di sini adalah apa? Yaitu orang-orang yang beriman dari kerabat dekatnya. Hadza huwa sahih, ini yang sahih. Wa la yatimul ma'na illa bidzalik, dan tidak akan sempurna makna kecuali dengan makna tersebut. Wa amma man hamala al-al ala asba' mutlaqan, adapun yang membawa makna al-al kepada asba', orang-orang yang mengikuti secara mutlak, yang mengikuti secara mutlak. Aw ala al-mu'minin min aqaribihi mutlaqan, atau dimaknakan orang-orang yang dari karib kerabat beliau yang beriman secara mutlak. Paham ya? Fa fi qawli nadhar, maka ucapan tersebut atau pendapat tersebut nadhar, perlu dicek lagi. Nadhar itu perlu dicek lagi. Lakin alladhi yadhhar min siyaqil mu'allif, tapi yang nampak dari konteks yang disampaikan oleh mu'allif, annal murada bi alihi, bahwasanya diinginkan dengan alihi di situ qarabatu al-mu'minun, yaitu nama kerabat-kerabat beliau dari kalangan mukminin, dari kalangan orang yang beriman. Liqaulihi al-mustakmilina syarafa, dikarenakan ucapan beliau, naam, atau ucapan ya, ucapan Ibnu Malik di situ, al-mustakmilina syarafa, nah, yaitu orang-orang yang nah barakallahu fiik sempurna kemuliaannya. Lakin qad yuqal hadhihi al-ummah aidan mustakminatun lisyaraf binisbati lil umam al-akharin. Kalau dikatakan juga umat ini juga apa, mustakminatun, mereka juga apa, menyempurnakan atau nam sempurna lisyaraf, untuk suatu kemuliaan dinisbahkan dengan umat-umat yang lainnya. Memang umat Nabi Muhammad itu umat yang sempurna kan. Nah, wa in kana ba'dul ummah afdal min ba'd, walaupun sebagian umat lebih afdal dari sebagian yang lainnya. Fa'idan na'khud bil umum, berarti kita ambil secara umum. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya nanti tergantung. Kalau dia wa'ala alihi, kalau wa'ala alihi seperti itu berarti apa? Orang-orang yang mengikuti beliau di atas agamanya. Kalau ala ali Muhammad, nah itu tadi berarti orang-orang yang ikut beliau di atas agamanya. Tapi kalau nah barakallahu fiik adalah wa atba'ihi, wa atba'ihi wa'ala alihi, wa'ala alihi wa ashabu atba'ihi, berarti apa? Orang-orang yang beriman dari kalangan karib kerabat beliau. Nah, berarti lebih umum ya. Yang lafaz wa ala alihi lebih umum. Berikutnya qauluhu al-mustaqbilin ay at-talibin lil kamal, itu orang-orang yang mencari kesempurnaan. Ka mustaghfir talibul maghfirah, ya. Wah, kita lihat kan. Nah, istaghfara yastaghfiru. Jadi sana sebutkan dalam bahasa Arab itu kalau madah susunan dari yang disusun dengan apa? Alif, sin, ta, itu mengandung makna talab. Isti'anah talabul aun, istighatsah talabul ghaus, isti'adah talabul aud, istisqa talabu as-suqya. Ya enggak? Karena apa? Alif, sin, ta, istighfar talabul maghfirah, istikmal talabul apa? Talabul kamal. Kita lihat sini. Naam. Fahum talibuna likamal, maka mereka orang-orang yang mencari kesempurnaan. Waqad naluhu, dan sungguh mereka telah mendapatkan liqali asy-syurafa. Kenapa? Para sahabat sempurna. Para sahabat mereka orang-orang yang mulia sudah mendapatkan kemuliaan tersebut. Waqila al-mustakmilin as-sin wa ta wa az-zaidatan lil mubalaghah. Ada juga yang mengatakan sin dan ta itu dua-duanya tambahan lil mubalaghah, untuk apa? Berlebihan dalam sifatnya. Fa ma'na al-mustakmilin ay al-kamilin. Ya kan, ada mengatakan seperti itu juga. Orang-orang yang sempurna kemuliaannya. Ada juga yang mengatakan orang-orang yang mencari kesempurnaan. Fayasiruna ala hadza kamilin bi anfusihim. Maka mereka menjadilah berdasarkan penjelasan ini, mereka adalah orang-orang yang sempurna dengan diri mereka. Para sahabat. Fahum akmalus syaraf, mereka adalah orang-orang yang sempurna kemuliaannya. Fi akhlaqihim, dalam akhlak mereka. Wa fi ibadatihim, pada ibadah mereka. Wa fi muamalatihim, yaitu pada muamalah mereka. Fa inna syarafa wasniyadah, dikarenakan kemuliaan dan kepemimpinan, siadah kepemimpinan di atba'in nabi, untuk pengikut Nabi SAW. Wa idza kanu min qarabatihi nalu syarafain, kalau ternyata mereka-mereka ini termasuk karib kerabat beliau, kerabat dekat beliau, maka mereka mendapatkan dua kemuliaan, syarafan iman, kemuliaan keimanan, wa syarafan nasab, dan kemuliaan apa? Nasab, garis keturunan Al-Qurasyi Al-Hashimi. Naam. Wal qarabah min Rasulillah SAW, dan juga kedekatan dengan dari apa? Dari apa? Rasulullah SAW. Qawlu asyarafa wa yajuz syurafa, dua. Asyarafa atau asyurafa. Fa'in kulna asyurafa jam'u syarif, orang yang mulia. Sorat sifatan li'al,
akhirnya menjadi sifat untuk al, keluarga yang mulia. Wa in qulna asy-syarafa, bukan asy-syarafa ya, asy-syarafa mufrad, dia mufrad asy-syarafa, sarat maf'ulan bih lil mustakmil, orang-orang yang mencari kesempurnaan. Tapi kalau syarafa, maksudnya syarafa orang-orang yang sempurna. Paham ya? Orang-orang yang mereka sempurna kemuliaannya. Tapi kalau asy-syarafa orang-orang yang mencari kesempurnaan apa? Kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah rabbil alamin. Besok pantannya masih seperti tadi yang disebutkan ya, sampai benar-benar di luar kepala insyaallah ta'ala.